Terima kasih Anda masih bersama kami di Seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa, seorang anak berusia 6 tahun warga kampung Sawah Lega, Desa Ciapus, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung menderita penyakit pembesaran kepala atau hidrosefalus sejak lahir. Orang tuanya berharap Rika cepat sembuh sehingga bisa beraktivitas seperti anak-anak lainnya. Rika, anak berusia 6 tahun, warga kampung Sawah Lega, Desa Ciapus, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, hanya bisa tergolek lemah di tempat tidur akibat penyakit hidrosefalus yang dideritanya. Rika mulai menandakan menderita penyakit pembesaran kepala atau hidrosefalus sejak ia dilahirkan dan mulai membesar ketika Rika berumur 4 bulan. Sejauh ini, Rika sudah mendapatkan bantuan dari pemerintah dan menjalani 4 kali operasi oleh dokter ahli dengan memasangkan selang untuk pembuangan cairan di kepala. Atau seperti apa udah mengalami hidrosefalus? Dari pas lahir juga udah ada tanda-tanda hidrosefalus. Kalau ini mulai membesar, ini? Kalau mulai membesar mah 4-5 bulan kesini gitu, mulai membesar. Pas dari lahir mah cuman baru tanda-tanda aja, tapi udah kelihatan hidrosefalus. Udah kelihatan ya. Ini selama ini udah mulai mengalami operasi atau pengobatan belum? Udah operasi udah 4 kali. Udah 4 kali ya. Selama ini juga udah ada bantuan dari pemerintah atau ada dari warga? Ada. Udah ada ya. Dinilai cukup nggak itu, Bu? Alhamdulillah, Alhamdulillah cukup. Ini harapan ibu sendiri nih ke depannya seperti apa sih, Bu, harapannya? Ya, harapannya mah ingin bisa sembuh gitu. Dirinya berharap Rika cepat sembuh dan bisa beraktivitas seperti anak-anak lainnya. Rezitia Prasaja, Bandung TV.